rudal Gaza hantam distrik Israel di perbatasan. Sejumlah distrik rezim Zionis Israel di sebuah wilayah yang dikenal dengan Gaza Envelope di perbatasan Gaza dan wilayah pendudukan dihantam rudal yang diluncurkan dari jalur Gaza. Militer Israel mengumumkan sebuah rudal yang ditembakkan dari Gaza menghantam wilayah Gaza Envelope di perbatasan Palestina. Militer Israel menambahkan serangan rudal dari Gaza itu menyebabkan sirene di perbatasan wilayah pendudukan berbunyi. Stasiun televisi Al-Mayadeen sehubungan dengan hal ini mengabarkan suara ledakan yang cukup keras terdengar dari kota Gaza, tapi masih belum jelas apakah ledakan serangan udara atau bukan. Jalur Gaza terus dilanda aksi protes luas anti-Israel pasca pengumuman proyek kesepakatan abad oleh Amerika Serikat.